Assalamualaikum. Seperti anda maklum, 3D printing community seluruh Malaysia sekarang tengah berusaha bersungguh-sungguh untuk print frame face shield untuk kita punya frontliner. Macam ni saya punya printer ni pun tengah print. Budak ni pun dia membantu juga. Inilah dia punya tugas ataupun dia punya peranan adalah buat finishing. Dia akan bersihkanlah mana-mana bahagian printing yang ada apa tu orang sebut gabres-gabres kan. Dia bersihkanlah. Saya nak kongsikan ada 3 design frame untuk face shield yang diprint oleh 3D printing community seluruh Malaysia. Ini dia jenis snap-on . Okay, dia nak tahu atas bawah dia yang rata terus ni, itulah kat belah bawah dia . Macam contoh saya letak ni macam ni, yang tebal naik macam ni, ni kat belah atas dia. Okay, yang ini paling lama lah makan masa untuk nak di-print. Okay, yang ni dia jenis snap-on, maksud dia tu dia tak perlu nak tebuk lubang, dia tinggal masukkan. Ni kan kita boleh buka macam ni, jadi transparency sheet ni kita cuma selitkan dia di dekat celah-celah ni. Bila kita masukkan, kita cuma selitkan dia dekat tepi, selitkan dia dekat celah-celah. Okay, macam tu . Kita selitkan je. Lepas tu kita snap . Lepas tu kita kepitkan dia macam tu. Okay, dah jadi face shield yang jenis snap . Okay, kalau yang jenis snap on ni nampak kat atas dia terus tertutup macam tu lah kan. Cuma yang ini dia nak print dia lama. Saya print 2 jam. Okey, nak buka dia. Buka dia balik. Kita tarik dia keluar. Okey, ini boleh bersihkan. Frame ni boleh dibersihkan. Yang transparency sheet ni biasanya kita tukar lain jelah. Okey, kemudian yang jenis ini pula, ni pun sama, nak tahu mana satu atas bawah dia, letak dia dulu. Yang paling rata bawah ni macam ni kan. Ini adalah yang bawah, yang dia naik macam ni, ni bahagian atas dia. Okey, yang ni kena guna transparency sheet yang kita dah potong yang kita dah tebuk. Sorry. Okey, cara nak pasang dia macam ni, masukkan dulu kat celah tepi ni. Kemudian sini dia ada celah ni. Okay, masukkan. Lepas tu lubang tu kita letakkan dekat sini. Okay, seterusnya yang ini. Lepas tu yang ini. Lepas tu yang hujung last ni masukkan macam tu. Okay, siap. Siap pasang. Okay, kalau yang model ini tadi ada tertutup sikit lah, ada sikit rongga macam tu. Okay, nak keluarkan dia, kita keluarkan dia daripada lubang ni. Okay, okay, dah. Jadi transparency sheet ni kita boleh tukar yang lain, yang ini kita boleh bersihkan. Dan satu lagi jenis yang macam ni. Ok,
Okey, ini mungkin tak dapat beza sangatlah. Okey, nak tahu, okey kalau saya pusingkan macam ni nampak dia ada macam yang belah sini ada ternaik ke atas kan. Nampak ni ada ternaik, akhir itu maksud dia ke atas lah. Dia hala ke atas kan. Okey, cara nak pasang dia dia lain sikit daripada yang kedua tadi. Okey, mula-mula pasang dulu dekat yang tepi sini. Kemudian pasang dulu yang tepi. Maknanya kita pasang dulu kiri kanan, tepi kiri kanan. Okey. Kemudian baru boleh pasang yang depan dia. Masukkan macam tu dia. Okey, siap. Okey, kalau yang ini atas dia tu nampak ada rongga macam tu kan. Okey, kalau perasan dekat belakang ni kan dia ada macam ni, sebenarnya untuk getah ni macam ni lah. Nak pakai getah macam ni pun boleh, paling senang lah. Kita letak je macam tu. Ini tujuan dia mana tahu kepala besar sikit ke ataupun rasa benda ni longgar ke kan. Jadi dia akan menganjal macam tu lah. Okay, semua kalau kita tengok tiga-tiga tadi, belakang dia ada kan. Ini untuk letak getah lah. Ini pun okay, ini untuk letak getah belakang dia. Sama lah yang belakang ni pun untuk letak getah. Okay, transparency sheet yang kita gunakan ni adalah size A4. Okay, jadi boleh je nak potong terus kat sini, tapi memandangkan kita nak buat banyak, jadi saya cuba buat mual ni, saya ambil dia dulu kertas A4 ni macam ni kan, saya lipat dua. Okay, saya lipat dua macam ni, lepas tu saya lipat lagi dua macam ni. Okay, kemudian saya buka balik, kemudian saya marking. Okay, ni sini. Okay, dah nampak kan ni transparansi kertas A4 ni saya dah marking ke sini kan. Okay, kemudian transparansi ni kita lipat bagi dua, jangan lipat terus tau, buat marking je, tanda sikit kat situ, tak nanti tak cantik. Okay, dah ada tanda sikit dekat sini kan, tang bekas kita lipat. Okay, kalau ada banyak boleh je lah lapik terus banyak-banyak. Okay, kemudian gunakan yang kertas A4 tadi yang kita dah buat dia jadi macam seolah template dia lah. Okey, macam ni, pastikan yang bekas kita lipat transparansi ni tadi betul-betul dekat tengah sini. Okey, nanti kita akan tebuk dekat sini dengan sini. Okey, ni kan ambil penebuk ni. Okey, bagi dia kat situ, tebuk. Lepas tu yang bawah ni pula tebuk sini ikut tanda yang kita dah buat tanda tadi tu. Okey, yang tadi yang saya tunjuk tu saya gunakan sebenarnya ni plastik laminate yang saiz A4, jadi saiz dia lebih besar daripada kertas A4 lah kan, macam ni kan, nampak dia lebih besar kan. Sebab tu kenapa yang ni saya lipat tengah-tengah dia untuk nak bagi center dengan kertas A4 tadi. Okey, dia lagi baik kalau ada transparency sheet yang biasanya orang gunakan untuk apa, kulit depan kalau binding tebal-tebal tu kan, yang kertas ni. Kalau yang ni dia betul-betul ikut size A4 kan, macam ni. Dia betul-betul memang memang ngam lah. Okay, kalau macam ni tak terus dia, kita bagi dia sama rata macam ni. Okey, kan tanda yang saya dah buat tadi tu kan. Okey, ambil ni. Nampak eh, dekat tengah marking yang saya dah buat tadi. Okey, punch. Sama juga belah bawah. Ini dekat marking yang saya dah tanda tadi. Punch. Ni kan tadi yang marking. Okey, sekarang dia ada 4 lubang.
Okey, kertas ni kira macam template lah untuk nak buat tepuk apa nama ni? Transparency sheet yang lain. Okey. Kepada rakan-rakan 3D printing, kita teruskanlah usaha untuk print frame face shield ni untuk kita punya frontliner kita. Ini saja sumbangan agaknya yang boleh kita buat pada masa ini. Kita doakan kita punya 3D printer ni masih boleh berfungsi lah kan, sebab ini dah fasa kedua perintah kawalan pergerakan. Saya punya printer ni dah bekerja, dah masuk hari keberapa ni, dah hampir 2 minggu, dah hari ke-12 hari ni dia tak berhenti bekerja. Jadi saya harap kawan-kawan yang lain punya printer pun masih boleh berfungsi dengan baik. Diteruskan usaha, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.